Oke, kali ini kita sedang berada di Kotman, Koto Mendeke. Ya, Koto Mendeke ini terdiri dari 100 kurang 80 jiwa penduduknya. Jadi 20 orang saja. Ah ya, lengang-lengang saja. Nah, alhamdulillah di Bungkoko ada tanah tumbuh. Ah, kalau bertumbuh ya. Jambu penting banget ya masuk dalam. Nah, jadi rumah Koko kini ala basang keramik. Alhamdulillah dapat itu. Apa? Kan bisa masuk ke laptop. Tandang saja. Nah, lotengnya ternyata alun lakek lah. Nah, iko catnya masih separuh bagian ruang tamu. Ya. Room guest room. Ya, gini lah kira keadaannya. Dan adem banget ya suasana rumahnya. Ini kamar pas masuk kan? Pas masuk kita ke ruang utama. Terus di sebelah kanan teng kita melihat sebuah ruangan, yaitu beko akan jadikan kamar. Nah, jika lah pasang loteng agar lagi cat warnai warna kunyang. Kalau misalkan tadi kunyang koko sangat buruk sekali. Nah, kalau balik ke tempat tadi itu, kalau sebelah kanan itu ada kamar tadi, sebelah kiri akan ketemu seperti ini. Di ruang ini masih belum selesai ya, kaca masih juga separoh, loftingnya belum juga dipasang, masih berantakan. Tuh, coba kamar kedua. Lalu pasang dua loteng, tapi catnya masih semberaut. Terus kira kan. Terus di samping kamar kedua kok ada kamar ketiga. Wow. Jadi kok lah suasananya. Loteng ini pun telah dipasang. Catnya masih halus. Loteng yang kamar ketiga telah dipasang. Terus sekarang kita menuju ke dapur dari sini ya, ke dapur. Tanah masih belum gua, keramik masih sampai di siko, top. Ini pasang deh. Tuh masih ada dua karung. Nah, hembe-hembenya garubak sate. Ya seperti inilah. Tidak ada loteng dan tidak ada belum balik poh. Sangat tidak manakah ya, jadi kesannya sangat kasar gitu kalau menyandau sakit bahu, sakit pada nak deh gitu. Inilah yang dinamakan restroom atau toilet, kamar mandi ya. Tuh kesannya selesai tapi baknya lu nado lah, seharusnya kan di samping WC itu tuh ada bak kemeja apa kemeja, tapi nak ada baknya dong. Itu akan diusahakan pula bak acaranya sampai keran air lah gue itu kan. Ingin dah gua kalau kita buka pintu kok kan. Ada nah, terjadilah seperti itu. Belakang ada buah kenang ayam, tunggu haram dia siap dibakar, dan durian kita pun sudah berbuah lebat sekali. Kalau udah pulang belum puasa pasti dapat durian lah. Durian teh. Beli. Oke. Pohon durian sebatang tu saja. Nane sampai rumah. Kita masuk balik kerana tidak manakah. Tak ada dapur dan ambu akan ada dalam ayam tangkut.
dan yang Asia tuh. Nah, begitulah. Ya begitu begitulah hari ya. Kemudian kita akan menuju ke luar. Dan di sini juga terdapat bermacam-macam orang luar negeri. Waktu menunjukkan pukul. Nah, lah. Dan ambuh pun kapai. Nah, tak. Wow, wow. Wiu. Ojek pak. Ah, kau tukang ojek kok yang baru kah? Kang kereta kau ke banti. Kau itu direm dari bawah kira. Oh, dia tak cakap pakai mio mah. Tukang ojek. Kosa cek dah. Kau tahu kerja ojek kan? Gang sudah baca kau kah? Tukang ojek ya. Di situ tu sampai mangkal tukang ojek biasanya. Menunggu-nunggu penumpang, anak-anak sekolah. Angka berangkat siang ke. Kebetulan hari Minggu anak sekolah nak ada dah jadinya menunggu orang yang kepingin pasar. Banyak idenya. Banyak lagunya. Jiro balanjo. Jo sulaiko. Mak ke kawan yang lain ni. Dah. Oh nya tak lalu eh. Lalu aku ya. Jadi dah lah subuh lah tak lamangkal juga ya. Tak tagal ya. Iya. Ke tukang ojek sekarang lai. Tukang ojek kali. Nantangamu tak bawa satu alamanmu. Baik. Ya, sekian dulu dari saya melaporkan dari Kotman Pariaman. Sama lado.